Okay, let's go. Oke, ini dia ya Acosta dengan GP cuma 22.000, gila cuy. Oke, kita rekrut aja sekaligus kita akan mencoba untuk meracik-meracik gimang. Sekaligus kita akan mencobanya di online match Divisi 1 eFootball Mobile. Oke, akhirnya kita udah masuk di formasi ya. Bagi kalian yang menginginkan pemain ini, kalian bisa melihat di akhir video nanti ya. Ini pemain ada di klub mana, kalian bisa melihat di konten atau di akhir video nanti. Oke, ini dia ya, kita masukkan si Acosta ini dengan posisi IMF, dengan gaya main yang disuruh ya. Dragoalcio disuruh mencari pemain pemburu celah super hidden gem. Selanjutnya kita akan mencoba untuk meng-up terlebih dahulu untuk program latihannya ya, biar kita bisa meracik-meracik gimang. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk meracik-meracik Ria ya. Sekaligus kita akan melihat seberapa GG nih pemain di online match Divisi 1. Oke, langsung saja kita akan mencoba untuk racikan otomatis. Apakah udah GG? Racikan otomatis ratingnya 88. Kayaknya ini dribblenya harus gue turunin sih. Dan saya up di kesadaran menyerangnya ya, biar nanti tembus ke 80. Oke, ini dia umpannya bagus. Oke, kita lihat ke bawah. Oke, kecepatannya tembus berapa ya? Kecepatannya 76 ya, lumayan. Akselnya tembus 91 sih. Staminanya juga tembus 82 cuy. Wah, mantep banget cuy. Cuman di sini penyelesaian dan kontak fisiknya masih merah, anjir. Oke, kita gas aja lah. Kita akan lihat untuk statistik di formasi ini ya. Dengan rating keseluruhannya 91, ini dia Acosta dengan kaki utamanya kaki kanan dan gaya mainnya pemburu celah ya, requestan dari subscriber Dragoalcio. Rating keseluruhannya 91, kesadaran menyerangnya 80, kontrolnya 89, dribble 92, dribble akurat 87, umpannya 84, umpan lambung 80, lengkungannya 75, agresinya tembus 70. Oke, untuk kecepatannya tembus 78, akselnya 91, kekuatan tendangan 75, kontak fisiknya masih merah cuy. Namun keseimbangannya 90, staminanya tembus 84. Wah, tidak ada masalah sih 90 menit ya. Oke, untuk akurasi kaki lemahnya tinggi loh. Wah, mantep bener cuk. Kalian pemain ada sentuhan ganda, Malser turn, potong belakang dan balik, kontrol telapak, lengkung jauh, umpan satu sentuhan, umpan terobosan, umpan lambung rendah, spesialis penalti dan kapten. Wah, ini super hidden gem. 22.000 GP udah mendapatkan pemain super komplit ini cuk. Ada sentuhan ganda dan ada Malser. Oke, selanjutnya kita akan mencobanya di online match Divisi 1 eFootball. A few moments later. Oke, akhirnya kita udah mendapatkan lawan ya. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe, mohon bantu subscribe ya. Yang belum like, mohon bantu di like ya, biar Dragoalcio ini bisa bersemangat lagi untuk membuat konten-konten seputar eFootball Mobile. Oke, ini dia Acosta dengan gaya main pemburu celah ya. Sekaligus kita akan reviewnya di online match Divisi 1. Wow, kita mendapatkan lawan ya lumayan GG ya kalau dilihat-lihat dari squadnya. Oke, sebelum ke gameplaynya, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu untuk channel Dragoalcio, agar kalian bisa mabar-mabar santuy di live streaming, atau kalian bisa request-request seputar pemain hidden gem ya. Hanya di channelnya Dragoalcio ini sering banget ya review-review pemain super hidden gem. Coba di sana, kesalahan dari tim lawan dan akhirnya kita bisa mencetak gol lewat blunder dari tim lawan sih, sehingga kita bisa unggul 1-0 lewat gol dari Mbappe ya, gol hoki cuy. Oke, kembali ke MP, mencoba di sana tim Draco, apakah bisa lewat di tengah, umpan kepada sayap. Oke, di sana ada Costa Rica, umpan kepada Son. Terlalu memaksa dan terlalu jauh, Bung. Oke, dapat dihalau. Bolanya terlalu deras keluarnya. Oke, lempar ke dalam tim lawan, apakah bisa Dragoalcio mereview Acosta ini? Oke, tenang, tenang. Umpan kepada Honus, umpan di sana ada Messi. Terlalu deras, Bung. Oke, tenang, defend, defend, apakah bisa Draco mendung serangan dari tim lawan? Oke, tenang, defend, 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 apakah bisa? Bahaya cuy. Oke, bagus. Oke, serang balik Draco lewat Acosta. Oke, tenang, tenang. Kita umpannya terlalu memaksa cuy. Oke, bagus. Oke, tenang, tenang, cari teman. 1-2.
Anjir nih Trakwalsio lagi gerusak-gerusuk cok mainnya cok. Karena kalau gaya mainnya serangan balik ya auto gerusak-gerusuk, tapi secara gameplay harus sabar sih. Oke, mencoba di sana Acosta hampir saja lepas. Oke, tenang. Oke, bagus. Umpan langsung ditutup anjir. Oke, tenang, defend pasti ke tengah sih. Karena di sisi sayap tidak ada ya tim lawan. Oke, bagus. 1-2. Acosta di sana, langsung ditutup. Aduh, di sini Acosta Trakwalsio terlalu over ke depan ya, karena memang untuk posisinya AMF sih. Jadi tak heran untuk posisinya sering ke depan ya. Oke, tenang dulu di sana Trakwalsio. Oke, tenang. Umpan kepada Messi. 1-2 kepada Mbappe. Umpan kepada Acosta. Umpan di sana kepada. Oke, bagus cuk. Umpan satu setuanya gila cuk. Ini pemain enak bener cok, mencoba di sana umpan. Aduh, terlalu terbebani sama Acosta ya, karena di sini memang temanya Acosta, jadi ya harus mencetak gol sih Acosta. Namun kalau dia tidak mencetak gol, jujur di sini Trakwalsio akan sejujur-jujurnya untuk setiap konten Super Hidden Gem ya. Jadi kalau tidak enak ya pasti gue ngomong tidak enak, tapi secara gameplay si Acosta ini umpan-umpannya enteng bener cuy. Gila sih ini pemain cok. Dan ditambah ada kalian pemainnya sentuhan ganda dan muscle turn ya, jadi ya ini pemain sungguh worth it sekali. Ditambah lagi ada kalian pemain atau skill umpan-umpan yang aduhai sih. Jadi kemungkinan ini pemain enteng bener cuy. Cuma di sini minusnya ada di kontak fisik dan ada di penyelesaian ya. Namun ya tidak masalah lah, karena memang kalau di posisi AMF lebih ke umpan-umpan yang aduhai kepada striker yang mencoba. Gila cuy, enteng bener cuy Marsetten cuy. Namun memang kalau Marsetten sekarang agak sedikit sulit ya, mudah banget direbut ya. Oke, mencoba di sana. Oke, serang balik di tim lawan lewat sisi tengah, lewat Son Heung-min, umpan kepada sayap. Di sana ada Wan Bissaka, umpan kepada siapa kak. Oke, bagus. Serang balik di Draco, lewat Son Heung-min, umpan. Anjir, langsung ditutup cok. Oke, sejauh ini review dari Acosta cukup sulit ya, namun secara permainan untuk umpan-umpan, dribblenya, terus skill-skillnya ini pemain gak ada obeng cok, sumpah. Cuman di match kali ini memang Trakwalsio lagi kesusahan untuk mereview Acosta ya. Karena kalau reviewnya di online match divisi 1 memang playnya keras-keras cuy. Gue bisa jamin kalian yang review-review pemain Super Hidden Gem di divisi 1 pasti kewalahan, gue bisa jamin sih. Tapi Trakwalsio tidak akan menyerah ya. Kita akan mencobanya ya, seberapa gacor nih pemain ya. Oke, mencoba di sana tim lawan lewat sisi tengah. Son Heung-min umpan kepada Rumini. Oke, bagus. Oke, serang balik dari Draco lewat Acosta, umpan kepada Son. Tenang dulu. Oke, di sana Acosta. Oke, tenang. Double touch. Gila cuy, enteng bener loh, sumpah. Kalian wajib coba sih ya, yang koleksi-koleksi Super Hidden Gem, kalian wajib coba si Acosta ini ya, karena double touch dan masternya ini pemain enteng bener cuy. Ditambah lagi ada kalian pemain umpan-umpan yang aduhai cuy. Oke, mencoba di sana kembali gameplay lewat sisi Acosta, umpan kepada Son. Gila cuy, umpannya enteng bener cuy. Oke, di sana Son double touch placing dan langsung dihalo cuy. Gila sih ini pemain cuy, enteng bener loh. Speednya ya lumayan, terus akselnya juga bagus, apalagi umpan-umpannya ya. Wah, ini pemain Super Hidden Gem sih, best player Super Hidden Gem, rasa epic booster cuk. Gila sih, coba di sana Walserton, gila shoot. Enteng bener sumpah sih. Kalian yang kolektor Super Hidden Gem wajib coba cuy, karena Walserton double touch-nya nih pemain enteng bener cuy. Oke, mencoba di sana tim lawan. Oke, bagus. Oke, serang balik dari Draco lewat Messi, umpan kepada Mbappe. Terlalu maksa. Oke, defend. Oke, bagus Ernest. Oke, tenang. Di sana Messi minta bola, umpan kepada Mbappe. Sekarang umpannya sulit ya. Umpan dari sayap ke striker sekarang di nepar, cuy. Jadi Trakwalsio agak kesusahan ya, mencoba di sana tim lawan. Bahaya, cuy. Aduh, Son Heung-min. Oke, Acosta gulkan di pos. Oke, Pak. Oke, tenang Acosta. Bisa Acosta. Oke, blok. Aduh, anjir, bahaya cuk. Oke, buang aja lah, karena bahaya banget kalau kita main-main di belakang cuk. Oke, gila cuk, langsung dibombardi loh. Wah, ini Trakwalsio harus hati-hati sih. Oke, mencoba di sana, tenang dulu. Son Heung-min, anjir, defend tim lawan auto ketat cuk. Oke, mencoba di sana Acosta. Apakah bisa? Langsung ditutup anjir. Oke, serangan balik dari tim lawan. Apakah bisa Trakwalsio membendung? Oke, tenang. Oke, aduh, bahaya cuy. Aduh, bahaya Mbappe cuy. Aduh, kelepas. Oke, bagus Akanji. Serangan balik dari Acosta. Umpan kepada Son. 1-2 yang baik. 1-2. Bagus. Oke, tenang. Umpan kepada. Oke, Mbappe. Umpan kepada Son. Dan shoot dan
Yes, kerja sama yang ciame cuy, cuy Acosta, Lionel Messi, terus ada Mbappe, ada Son Heung-min ya, sehingga Drago Asio unggul 2-0 di babak kedua ini ya. Oke, di babak kedua ini Drago Asio akan mengubah sedikit pemain yang staminanya terkuras, namun di sisi lain untuk Acosta tidak akan saya ganti karena ini judulnya Acosta, jadi ya tidak akan saya ganti sih. Namun secara gameplay memang match kali ini kesusahan banget sih review si Acosta ya. Dijaga ketat loh dari tadi loh si Acosta ini jir. Karena memang kalau review-review pemain di online match divisi 1 apalagi kita pakai yang bintang-bintang ngejora ya, bintang 1, bintang 2, bintang 3. Reviewnya di online match divisi 1 auto susah jir. Gue bisa jamin cok auto susah. Ya, jadi kemungkinan Drago Asio ini ya buntu banget untuk review ya. Seharusnya ini saya ganti sih, namun ya namanya juga judulnya Acosta, jadi ya gue paksa aja lah. Oke, mencoba di sana Maradondon, langsung di halo cuy. Oke, mencoba di sana Maradona ya, kita akan coba umpan kepada di sana kosong cok Acosta cok. Oke, umpan stunning Sudan. Aduh, seharusnya tadi double touch dulu sih, tapi ya namanya juga udah kosong melompong ya, jadi langsung gue stunning shoot sih. Namun di sisi lain tendangannya babu, memang untuk penyelesaiannya merah cu, sehingga untuk tendangan dan penyelesaiannya pasti babu bener cu. Oke, akhirnya sih buat aku namanya udah membeli tanda berakhirnya babak kedua, kita cuman unggul 2-0 ya. Gila cok, untuk review Acosta ini sungguh sangat sulit ya di online match divisi 1. Kemungkinan dia ratingnya 5 sih. Kita akan lihat, nampaknya 6 ya. Tapi tidak apa-apalah untuk sedikit referensi buat kalian yang ingin mendapatkan pemain ini ya. Dia bintang 3 dengan GP22 sudah mendapatkan statistik rasa epic booster dan kalian pemainnya super lengkap cok. Oke. Ini dia, kita akhirnya naik ke 1844 ya. Gila cuy, ini pemain super hidden gem sih. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mencari ini pemain ada di klub mana ya. Kita pilih daftar pemain standar, terus kalian pilih filter klub, terus kalian pilih Liga Amerika Utara atau klub Amerika Utara, terus kalian Liga Amerika, kalian pilih Cincinnati OB ya, Cincinnati OB. Terus kalian pilih selesai, kalian pilih yang paling atas sendiri, Acosta dengan GP cuma 22 GP. Oke, cukup sekian untuk reviewnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.